Bang, belum berangkat nih? Belum, nanti ayah siangan dikit ngojeknya. Ngomong-ngomong, kenapa gak kerja? Gara-gara pandemi bang, jadi ayah dipecat dari kerjaan. Waduh, dipecat? Boleh ngikut ngojek gak bang? Boleh aja, cuma ada aturan mainnya. Apaan tuh aturan mainnya? Aturan pertama, senior harus narik duluan. Yang kedua, ojek di sini 2.000 ongkosnya, 1 km ya. Gimana? Terus ada uang administrasinya enggak? Waduh, Bang, kagak ada di sini mah, Bang. Yang penting Abang bisa usaha deh. Ya udah deh, Bang. Besok saya ke pangkalan ojek ya. Iya. Waduh, motor baru nih kayaknya nih. Aduh, kalah saing nih ayah nih nanti. Iya, Bang. Gimana, Bang? Udah narik belum? Belum bang, dari tadi ayah yang nungguin penumpang, kagak ada yang naik. Mungkin ini hari sial kali ya bang ya? Doa apa bang? Doa biar penumpang cepet datang. Nah, masih bang. Wah, bener juga kata abang nih. Bang, ongkos ojeknya 1 km ya 2.000 ya. Oke, siap. Berapa bang, ongkosnya? 5.000 bang. 5.000 gimana? Lo ngukur jaraknya pakai apaan bisa nentuin tarif 5.000? Begini bang, abang gak usah khawatir. Kalau ayah nipu abang, kan di agama kita diajarin. Kalau transaksi itu harus jelas ukurannya. Ibarat jualan cabe, sekilonya 20.000. Kalau 2 kilo, ya 40.000 bang. Oh, buset deh. Gua kagak nanya harga cabai di pasar. Dari pangkalan ojek sampai kemari, ayah ngitung tiang listrik bang, ada 100 bang. Kan udah ketahuan bang, dari tiang listrik ke tiang listrik jaraknya 25 meter bang. Maka jarak pangkalan ojek sampai ke sini bang, bisa kehitung bang. Yaitu 25 meter kali 100 tiang listrik bang, sama dengan 2,5 km bang. Jadi ongkos ojek abang jadi 5.000. Oh begitu ngitungnya, ya udah nih. Tuh, 2.000. 3.000. 4.000. Tuh, 5.000. Ah, mobil 5.000. Ngitung rejanya lama banget. Alhamdulillah hari ini. Waduh, 20.000 tarikannya. Udah juga kata abang, kita kudu harus berdoa. Kalau begitu kita berdoa bareng-bareng deh, Bang. Ayo. Amin. Ini, Pak. Ayo, Pak. Tarif 1 km 2.000 ya. Iya, Bang. Benar kata Abang, harus kuda berdoa dulu. Tapi tetap senior jalan duluan. Bang, ongkosnya bang? Udah tahu gua. Jumlah tiang listrik dari pangkalan ke sini itu ada 100 tiang. Jarak tiang listrik ke tiang listrik itu 25 meter. Jarak dari pangkalan ke sini ya tinggal dikaliin aja. Jadi 2,5 km. Nah karena tarifnya 1 km 2.000. Jadi tarif gue sekarang 5.000. Bang tahu ya? Tuh, ongkosnya. Bang, taruh bang. Tadi juga ada naik ojek aja bang. Tapi mukanya mirip kayak abang. Oh, yang kumisan sama jenggotan. Itu mah abang gua. Rp20.000 lagi, bang? Iya, alhamdulillah, Bang Abu. Hari ini dapat Rp20.000 dua kali narik. Aduh, ayo dua kali narik, bang. Yang pertama 5.000, yang kedua 5.000. Kok abang 20.000 ya? Ya mungkin bukan rezeki ente kali. Bang, ojek bang. Ntar lu bang. Ayah tadi narik dua kali bang. Mukanya mirip sama abang nih. Yang janggutan sama pekumis. Iya.
Terus yang jangkutan doang? Iya. Itu mah abang-abang gua. Nah, narik kah? Waduh, 5.000 lagi saya narik nih. Menang Bang Rojak nih, narik. Ah, ya deh, ayo Bang. Untung saya punya akal. Peraturan yang dibuat Bang Abu, saya bisa akalin. Lumayan. Dapat 60.000 kan? Wah, dapat banyak nih. Iya Bang, lumayan nih dapat 60.000 nih. Ya udah gantilah. Bos gua tuh 3 kali tuh 5.000. Kali 3 15.000 jadinya. 15.000 nih ya. Ya, makasih Bang. Masih di sini. Lah, Abang tadi pagi emang kagak ngeliat kumis saya ada kagak? Ya, ada. Dapat? Ada. Nah, tadi pagi ada, sekarang kagak ada, diapain, Bang? Ya, dicukur lah pastinya. Dicukur kan ada biayanya. Berapa? 15.000 jadinya. Iya deh nih, ganti nih 15.000 nih. Makasih, Bang. 30.000 nih. Apa masih di sini? Tutup mulut belum, Bang? Maksudnya tutup mulut? Lah, Abang emangnya mau saya buka mulut sama si Abu kalau Abang rekayasa penumpang? Janganlah. Makanya, uang tutup mulutnya dong. Masa kita kan kerja sama, masa pakai tutup mulut dibayar juga? Abang kagak mau jadi pejabat? Mau lah, siapa juga yang gak mau jadi pejabat? Lah itu mau Abang jadi pejabat. Sedangkan kelakuan Abang nih sekarang nih baru jadi tukang ojek. Udah ngambil kesempatan dalam aturan. Abang sekarang nih yang dirugiin cuma Bang Abu doang, Bang. Tapi kalau nanti jadi pejabat, Abang ambil kesempatan dalam aturan, yang dirugiin orang banyak, Bang. Sebab Abang ambil keuntungan dari uang rakyat. Udah bayarin lah. Uang tutup mulut 15.000. Gak usah lah pakai uang tutup mulut segala. Abang. Kalau Abang nanti jadi pejabat nih, dan sekarang kagak mau bayar uang tutup mulut, bakal saya bongkar, Bang, ke media massa kelakuan Abang. Bahwa Abang suka ngambil kesempatan dalam peraturan. Bahkan Abang tahu sendiri media massa sekarang sensitif. Sedikit aja ada kejelekan, disebarin, Bang. Orang lain pada tahu. Nah, yang malu siapa? Abang. Gimana, mau nggak saya bongkar? Janganlah, Bang. Ya udah, makanya kasih sini saya uang tutup mulut. Lama banget. Nih, makasih banyak nih, Bang, ya. Ya, makasih nih. Sama juga bohong. Gua ngakalin peraturan yang dibuat Bang Abu. Bang Abu dapat 15.000, gua juga tinggal dapat 15.000. Oke nih, pesan nih kepada pemirsa, terutama para pejabat. Jangan ngambil kesempatan dalam peraturan. Kalau saya, yang dirugikan hanya satu orang, Bang Abu doang. Nah, kalau pejabat kan memanfaatkan uang rakyat, banyak yang dirugikannya. Ingat, jangan ambil kesempatan dalam peraturan. Oke,